yang menjadi punca kepada kesakitan dan kesusahan ekonomi rakyat hari ini, saya kira adalah pekerjaan yang tidak cukup dan gaji yang tidak setimpal. Itu yang saya harap-harapkan menjadi satu fokus utama dalam Belanjawan 2021. Jadi untuk mengurangkan impak kepada pasaran buruh dan juga memberi kelegaan kepada para penganggur kita dan juga para graduan dan mereka yang tidak berada dalam pasaran buruh hari ini, apa idea yang perlu diletakkan menjadi keutamaan? Syaril meletakkan job bank ataupun bank kerja ataupun di luar sana ada job guarantees dan sebagainya. Adakah ini satu perkara yang perlu dilihat secara serius dan apa rasional job bank ini, Syaril? Bagi saya sudah tentu. Saya mencadangkan idea ini sudah beberapa bulan. Hasil bacaan saya dan juga mengkaji dengan cukup rendah diri tentang apa sebenarnya data yang ditunjukkan dalam Malaysia dan di seluruh perantau dan dunia ini pun. Dan bagi saya, saya dah capai ataupun sampai ke satu tahap di mana saya rasalah secara peribadi bahawasanya job guarantee ni, skim jaminan kerja ataupun bank kerja, job bank, apa sahaja branding yang nak digunapakai tak penting. Yang penting adalah setiap individu yang mahukan kerja tak dapat peluang pekerjaan dari sektor swasta atas apa-apa sebab. Mungkin kualifikasi dia tak cukup ke, mungkin keadaan ekonomi macam sekarang cukup merudum maka peluang pekerjaan pun semakin berkurang. Mungkin atas apa-apa sebab pun, saya sudah capai kepada satu conclusion bahawasanya negara seperti Malaysia ni boleh dan sewajarnya melaksanakan satu skim jaminan kerja ataupun job bank di mana sesiapa yang nak kerja boleh ditawarkan pekerjaan yang dibiayai oleh kerajaan persekutuan. Jadi bagi saya itu adalah satu transisi yang radikal dalam sistem ekonomi kita dan saya berharapkan kalau tidak dapat dilaksanakan 100% pun hujung minggu ni, Jumaat ini, tetapi bibit-bibit permulaan ke arah satu ekonomi rakyat yang lebih radikal dapat dimulakan pada hari Jumaat ini.